بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلاةً وسلامًا على حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه ومن اقتدى بتعاليمه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، مسلمين dan muslimat sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam ini kita tiba kepada malam yang ke-27 Ramadan 1434 Hijrah, yang merupakan malam yang paling penting di dalam bulan Ramadan. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Taharru lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan." Carilah lailatul qadar itu pada 10 malam yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Nabi sebut bahawa kalau nak cari lailatul qadar, carilah pada 10 malam yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Dan dalam riwayat-riwayat lain, di dalam huraian kepada hadis ini disebut pandangan para ulama, apabila kita tidak mampu, berlaku halangan untuk menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan itu, pilihlah malam-malam yang ganjil daripadanya. Malam 21, malam 23, malam 25, 27 dan 29. Kalau berasa tak buat juga, maka nak tak nak malam ke-27 ni kena hidup juga. Jadi malam ke-27 tu malam ni lah 27. Kalau tak Allah juga agak, tak ada arah lah. Alhamdulillah, Allah telah perhidup kita sehingga dapat sampai ke malam 27 Ramadan, yang disebut tuan-tuan sekalian sebagai malam yang penting, yang ada di antara para ulama yang menyatakan dengan tegas bahawa pada malam ini berlakunya Lailatul Qadar. Wallahu a'lam. Tetapi mengikut hadis Nabi SAW, Lailatul Qadar itu berlaku pada antara 10 malam yang terakhir Ramadan. Dalam satu hadis yang lain, Nabi SAW menyatakan bahawa aku telah diperlihatkan pada tahun ini bahawa aku sujud pada malam Al-Qadar itu di atas tanah dan juga selut lumpur. Nabi sebut aku sujud di atas selut dan lumpur, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Lalu pada tahun tersebut, tiba-tiba malam, pada malam yang ke-27, berlaku hujan yang sangat lebat. Nabi SAW sujud di dalam Masjid Nabawi, sujud di atas tanah dan lumpur kerana terlampau lebat hujan masuk ke dalam Masjid Nabi SAW. Ini bererti kata sekalian, pernah berlaku Lailatul Qadar pada zaman Nabi SAW pada malam yang ke-27, dan Nabi SAW sujud di atas lumpur kerana berlaku hujan lebat. Malam ini malam ke-27 dan malam ini berlaku hujan lebat. Kita doa kepada Allah Ta'ala, sekiranya pada malam inilah malam Al-Qadar, insyaAllah kita digolongkan di antara orang-orang yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tuan-tuan sekalian, tazkirah kita pada malam ini, saya memetik surah yang dibaca oleh imam kita sebentar tadi. Imam kita tadi baca daripada juzuk yang ke-29 surah Al-Mulk. Sebelum daripada itu, di dalam solat Isya, imam kita baca surah At-Tahrim, iaitu surah yang terakhir dalam juzuk yang ke-28. Hebatnya Al-Quran ini tuan-tuan sekalian, di penghujung-hujung Al-Quran itu diwakmari surah-surah yang pendek-pendek, untuk kita melihat satu persatu betapa hebatnya satu persatu ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala yang memudahkan untuk kita menghafalnya. Awal Al-Quran surah Al-Baqarah, panjang surah Al-Baqarah. Mari pula surah An-Nisa, panjang surah An-Nisa. Surah Ali Imran pun agak panjang. Ketiga surah ini pun sudah makan hampir 4 juzuk Al-Quran. Tetapi di penghujung-hujung Al-Quran ini, surah-surah dikompilkan dengan kadar yang pendek-pendek, untuk kita rajin membacanya. Sehingga pada juzuk yang ke-30, surah-surah yang pendek, surah Inna A'tainakal Kautsar paling pendek, dan paling kita suka kalau Tok Imam baca dalam sembahyang. Surah Al-Kawasan, kalau kerak dua paham boleh kau hana tak kena tu atas sekalian. Jadi pada malam ini kita nak sebut tentang surah At-Tahrim. Kenapa dinamakan surah ini surah At-Tahrim?
At-Tahrim maknanya diharamkan. Pengharaman makna At-Tahrim. Dinamakan surah ini sebagai surah At-Tahrim kerana tuan-tuan sekalian, di dalam ayat ini surah At-Tahrim mengandungi petua-petua rumah tangga. Sebab tu kalau orang nak berumah tangga, kita cadangkan supaya dia khatamkan surah At-Tahrim dan pengajaran yang ada di dalamnya. Allah Ta'ala mulakan surah ini dengan teguran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardati azwajik. Allah Ta'ala menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah Ta'ala semata-mata kerana engkau nak memburu keredaan isteri-isteri kamu. Kisah ini berlaku ketika Nabi berkahwin dengan seorang yang namanya Maryah binti Qibtiyah. Maryah, seorang yang namanya Maryah. Ada sejarah yang menyebut, ada riwayat yang menyebut Nabi kahwin dengan Safiyah binti Huyai bin Akhtab, iaitu anak kepada seorang pemimpin Yahudi. Safiyah ini orang yang sangat-sangat cantik dia. Lawa Safiyah ini. Dia ni seorang anak kepada seorang pemimpin Yahudi di Bani Khaibar. Nabi kahwin dengan dia. Bila awak balik ke Madinah, ada di antara isteri-isteri Nabi yang agak cemburu dengan Safiyah. Ada yang cemburu dengan Safiyah. Maka di antara mereka ada yang berkomplot untuk nak membuatkan supaya Nabi tak berkenan dengan Safiyah. Ada riwayat yang menyebut bahawa ada di antara isteri Nabi yang pakar, kalau Nabi datang daripada rumah Safiyah, kita tutup hidung kita. Tutup hidung. Bila tutup hidung, Nabi tanya, apa tutup hidung? Tak bau. Sedangkan tak bau gapo-gapo pun. Nabi pergi ke rumah Safiyah, Nabi pergi ke rumah isteri lain, tutup hidung juga. Maka Nabi kata, eh, busuk sungguh bukali makanan yang dihidangkan oleh Safiyah. Padahal tak ada pun. Hanya pakatan sulit di antara isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila berlaku demikian, Nabi mengharamkan ke atas diri dia, aku tak akan makan rumah Safiyah sampai bila-bila. Allah Ta'ala menegur Nabi, wahai Nabi, kenapa kau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Ta'ala? Apa yang engkau haramkan ke atas diri kamu itu sesuatu yang telah dihalalkan oleh Allah, tapi kau haramkan kerana kau turut kehendak isteri-isteri kamu yang lain. Ini antara teguran ke atas Nabi SAW. Menunjukkan apa dia tuan-tuan sekalian? Menunjukkan Al-Quran datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Quran mari daripada Nabi, tak sudah tentu Nabi tidak akan menukilkan ayat yang menegur diri dia. Tetapi Al-Quran datang daripada Allah. Amanahnya Nabi, teguran terhadap dirinya dinukilkan di dalam Al-Quran. Ia disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan di sini sahaja, banyak ayat yang lain yang menegur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan kerana Nabi berdosa, kerana Nabi dilindungi oleh kemaksumannya, tetapi sifat Nabi sebagai seorang manusia nak wayak hukum kepada kita tuan-tuan sekalian. Dalam kita beristeri, dalam kita berkeluarga, bagi mereka yang berpoligami, hendaklah mereka berpegang teguh kepada prinsip keadilan. Kena adil sungguh dan kena adil. Jangan dia melakukan sesuatu yang melanggar syariat Allah, perintah Allah, semata-mata kerana dia ikut kata-kata dan kehendak isteri-isterinya sendiri. Bapa tak mari terawih, kita takut isteri maruh contohnya. Nampak dengan ni? Sebab tu malam ke 27 tak ada orang dah. Tak ada orang. Betul kata Piramdi. Piramdi juga tak bisa. Dalam cerita dia kata mana? Dia kata gapo dia? Satu, ramai-ramai. Dua, banyak-banyak. Tiga, kadang-kadang. Empat, jarang-jarang. Kau tak tengok cerita Piramdi buat kita ni? Cuma menuju 14 alik dia jawab, kahwin. Oh, kahwin. Itu betul lah juga. Kalau ambo, ambo kata terawih tu tak sekali. Satu, minggu pertama ramai-ramai. Dua, lengih sikit. Banyak lagi. Tiga, kadang-kadang. Mari minggu keempat, jarang-jarang kau ada. Kau guna. Tapi tidak sinilah. Sini Alhamdulillah. Lekat paksu. Satu ayat dalam surah At-Tahrim yang kita nak cerita pada malam ini ialah Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wallazina amanu ma'ahu nuruhum yas'a bayna aydihim wa biaymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana
واغفر لنا إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Ini ayat yang paling penting dalam surah At-Tahrim. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu dengan taubat nasuha. Tuan-tuan sekalian, saya mengajak diri saya dan tuan-tuan sekalian, malam ini malam ke-27 Ramadan. Ambillah baki-baki terakhir Ramadan ini untuk sama-sama kita angkat tangan pohon daripada Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. 3 hari lagi berakhirnya Ramadan ini, kita tidak tahu tahun depan sampai kepada ke tidak kita pada bulan Ramadan. Ada orang muda mati cara muda, ada orang yang tak sangka dirinya mati. Tuan-tuan, saya sebelum Ramadan pergi melawat seorang ibu kematian 3 orang anak. 3 orang anaknya mati serentak lemas, umur 7 tahun, umur 6 tahun, umur 4 tahun. Dia kata, ustaz, anak saya tak pernah keluar daripada rumah, seberang jalan pergi mandi di sungai tanpa pengawasan orang tua. Tapi entah macam mana hari itu 3 orang anaknya mandi di sungai, mati habis 3-3. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehari sebelum Ramadan, ada orang yang sudah bersedia untuk Ramadan, dah siap dah nak sahur kat mana, keluar pergi mengajar di sekolah, balik daripada sekolah masuk dalam kereta ditembak dengan 4 das di dada. Baca dah dalam surah khabar. Berlaku, tetaskan, saya pergi buat lawatan, isteri dia menangis, cerita macam mana dah bincang dah dengan suami nak raya di mana, nak bersahur di mana, tiba-tiba kena tembak. Minggu lepas seorang cikgu di Kedah berhenti di traffic light, tembak di persimpangan jalan raya traffic light. Belum tu di Pasir Mas, guru juga kena tembak. Sebab tu cikgu-cikgu pergi sekolah selain bawa buku, bawa pistol retak pinggir tu. Mana tahu tak sekarang itu kita serahlah, wallahu alam, sama ada sebab ditembak tu. Cuma nak ceritanya macam mana ada orang mati dengan cara yang tidak dijangka-jangka, ada orang mati dengan husnul khatimah tapi dengan cara mengejut. Alhamdulillah Allah Ta'ala pilih dia. Kemarin dulu di Bangi Selangor, seorang Tok Bila pergi semayang suhur di surau dia, pergi semayang suhur di surau dia, sujud lama dia sujud, tiba-tiba mati dia dalam sujud. Allahu Akbar. Tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala pilih dia mati di bulan Ramadan, 10 akhir Ramadan, di atas surau sambil sujud. Allahu Akbar. Kita macam mana pengakhiran hidup kita, kita tidak tahu. Tahun depan sampai ke tidak kita ke qariyah Ramadan, sekali lagi wallahu a'lam, sampai masanya kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa taffatis saq bisaq ila rabbika yawma izil masaq, kata Allah, akan tiba masanya kamu akan tiba saat betis akan berbelit dengan betis. Wal taffatis saq bisaq, betis berbelit betis, maksudnya sakitnya sakaratul maut yang kamu hadapi umpama betis dibelit dengan betis. Kita bayar ke betis kita ni balik-belit sama sendiri, muta sama sendiri betis. Wal taffatis saq bisaq ila rabbika yawma izil masaq, kamu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Nabi sebut di dalam hadis, iza wudi'atil janazatu ala mawdi'iha wa ihtamalha ar-rijalu ala a'naqihim fa in kanat salihatan fa yaqulu qaddimuni wa in kanat ghayra salihatin fa yaqulu ya wailaha ayna tadhhabuna biha wa sami'a hadha sawta kullu shay'in illa al-insan walau sami'aha la sa'iqa. Nabi sebut bila jenazah dimandikan, bila jenazah dikafankan, disolatkan, diletakkan di atas keranda masing-masing, bila diletakkan di atas keranda, orang pakat pika waktu dia daripada rumah dia, kalau jenazah itu jenazah yang baik, dia akan berkata, cepatlah bawa saya pergi kubur, cepatlah bawa pergi kubur. Tapi kalau jenazah itu jenazah yang tak baik, dia akan berkata, alangkah celakanya kamu, kemana kamu nak bawa diriku ini. Dia akan bertempik, dia akan meraung, dia akan merintih, dia akan menyuarakan penyesalannya sekuat hati. Nabi menyebut, wasami'a hadha sawta kulli shay'in illa insan, suara tempikan daripada jenazah ini didengar oleh semua makhluk kecuali manusia yang tidak mendengar. Kalau manusia mendengar, nescaya mereka akan rebah pingsan. Sebab tu tuan-tuan sekalian, Allah Ta'ala menghardik kita dengan ayat yang cukup kuat di dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa, adakah kamu tidak melihat kepada orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Allah Ta'ala bertanya kita, alam ya'ninil lazina amanu an takhsha'a qulubuhum li zikrillah, bilakah sampainya masa kepada orang beriman untuk tundukkan hati mereka kepada Allah. Tuhan tanya kita,
Bila lagi mulut tunduk pada Allah Subhanahu wa taala? Sebab tu tetap sekalian, ambil masa pada malam ini. Yang boleh tak balik rumah, tak payah balik rumah. Nabi 10 malam akhir, kata Aisyah, kana Rasulullah iza dakhala al-ashra ahyal laila. Nabi hidupkan malam, Nabi hidupkan malam, wa ayqaza ahlahu, Nabi gerak ahli keluarga dia, wastadda mizarah, Nabi ikat kain dia. Nabi tak tidur sekali dengan isteri. Maksud ikat kain tu tak tidur sekali dengan isteri. Kalau tidur sekali dengan isteri juga, terlucuplah kain tu. Payah ke tak ni? Nah, maknanya Nabi tak tidur dengan isteri. Kalau kita boleh kita lah tak kelip rumah, tak tidur dengan isteri. Hak mana tokak ahli luar supik semalam mai tu, ha? Kena kira lah pula kan. Maknanya ambil sunnah Nabi SAW, bangun tengah malam, angkat tangan berdoa kepada Allah. Apa doa paling mustajab? Doa paling mustajab Nabi ajar kepada Aisyah di malam-malam Ramadan, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau lah yang maha pemaaf, engkau cinta kepada kemaafan, ampunkanlah aku ya Allah. Bangun tengah malam minta, ya Allah ampunkan dosa kita, sejarah kita yang lampau, kita tahu apa yang kita buat, tuan-tuan tahu apa yang tuan-tuan buat, sejarah yang lampau, minta daripada Allah, Allah Ta'ala terima kita supaya kita meninggalkan Ramadan dalam keadaan kita bersih, dosa kita dihapuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, supaya nanti insya Allah kalau sekiranya kita tak berjumpa dengan Ramadan tahun depan, kita puas hati bahawa kita telah ambil kesempatan sebaik mungkin dalam Ramadan pada tahun ini. Ini merupakan perkara yang perlu kita amalkan. Apakah benda nak kita buat akhir sekali, apakah dia kita nak buat untuk mencapai taubat nasuhah? Taubat nasuhah kena lakukan dengan empat cara. Yang pertama, al-iqla' ani zambi fauran, iaitu berhenti melakukan dosa itu serta-merta. Nah, dosa itu kita buat serta-merta, kita kena berhenti. Kalau melibatkan riba, berhenti. Kalau melibatkan apa jua dosa, berhenti tiba-tiba. Yang kedua, menyesal di atas dosa yang kita buat, kita menyesal. Nah, yang ketiga, berazam untuk tidak buat. Yang keempat, kalau melibatkan hak manusia, kena wis mula. Wis mula. Taubatlah ya Allah. Taubat gapo dia? Curi peti orang 20 riyal, kena wis balik ke dia. Kena wis mula. Ini rukun taubat nasuhah. Tak buat empat perkara ni, maka tidak mencapai taubat itu sebagai taubat nasuhah. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.